Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin aku sudah mereaction Amuk ya, dan banyak juga yang nonton video reaction aku itu. Dan kali ini akan aku reaction lagi Amuk ini. Ini yang lagunya Dikir Timur ya, performnya di Anugerah Bintang Populer 2001. Dan ini juga adalah video suggest ya, dari subscriber channel ini. Jadi terima kasih yang sudah suggest video ini. Amuk ini juga salah satu band rock yang unik ya, dari Malaysia kalau menurut aku. Karena aransemennya itu ada keunikan sendiri ya, nada-nadanya juga ada unsur-unsur Melayunya lah ya. Jadi terkesan rocknya ini rock Asia banget ya, rock etnik ya jadinya ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kayaknya langsung aja kita lihat perform yang satu ini dan lagu yang satu ini ya, dari Amuk ya, Dikir Timur. Yuk. Untuk acara hiburan seterusnya, selalunya kita dengar Dikir Barat yang dipopularkan di Kelantan dan dinyanyikan oleh orang-orang Melayu, dan awak-awaknya juga orang Melayu ya. Tapi kali ini kita dengar lagu Dikir Timur, satu persembahan yang lain dari yang lain. Dengan penyanyi dan awak-awaknya. Tahu tak apa awak-awaknya tu yang Nah, awak-awaknya di kalangan orang-orang Cina. Kita persilakan. Dikir Timur tu orang-orang Cina gitu ya. Kumpulan Amuk. Udah lama nih videonya kayaknya. 2001. Oh iya, 2001 ya. Udah lama pasti. Wah. Ini acara Anugerah Bintang Populer ini kayak AJL ya. Wah, bassnya mainin nih. Bassnya bukan. Wah, keren. Asik. Wow. Oh iya, bassnya main. Nah kan, intronya aja unik gini. Keren. Mau pakai topeng juga nih. Pakai topeng terus ya mereka ini. Wow. Suara yang berat banget. Siapa nama vokalisnya ini? Asik. Kurang jelas suara coirnya ya. Kenapa kata koirnya tuh aku gak kedengaran, gak jelas. Di earphone juga kurang jelas suara, paduan suaranya. Padahal nadanya bagus ini. Asik gaya vokalisnya.
Susah vokal kayak gitu. Ini sayang soundnya agak kurang mantap ya, di earphone juga agak kurang mantap ini. Outputnya yang kurang. Padahal kalau soundnya, sound outputnya enak, pasti enak banget dengerin. Wow. Nggak sakit apa ya tenggorokannya ya. Suaranya gila. Seiyo. Aku suka gaya vokalisnya nyanyi. Asik. Orang pada melongo semua ngeliatin. Oh, oke. Orang-orang yang nonton semua terlena dengan suaranya ya. Keren, tapi aku suka dengan suara vokalisnya ini. Dan gaya dia nyanyi juga asik ya. Suaranya juga mantap. Aku gak habis pikir apa gak sakit apa tenggorokan nyanyinya kayak gitu terus ya. Atau memang suara aslinya seperti itu aku rasa ya. Tapi untuk lagunya juga unik ya. Seperti lagu yang kemarin aku reaction, aransemennya juga unik. Nada-nadanya ini yang unik ya. Ada unsur-unsur etnik lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nada-nadanya itu ya, walaupun dia gak main dengan instrumen-instrumen etnik, tapi nada-nadanya tuh etnik banget ya kalau aku rasain seperti itu. Tapi sayangnya tadi paduan suaranya atau choirnya tadi agak kurang jelas suaranya di earphone. Jadi aku nggak tahu apa kata-kata mereka, apa liriknya ya. Tapi keren lah untuk perform ini, tetap sampai untuk perform ini ya. Dan ya itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini. Dan akhir kata, peace, love, respect from Indonesia. Ciao.